Uzkun li khulasat ahadzal mab'asi, sebutkan kepadaku kesimpulan ini pembahasan. Jawabannya innahu sesungguhnya yajibu hukumnya wajib ala kulli insanin mukallafin, wajib atas setiap manusia yang mukallaf ayya'taqida, bahwa dia meyakini, wa yajzima, dan memutuskan, bi anna jami'a af'ali wa aqwalihi, dengan bahwa semua segala perbuatan dan perkataan, wa jami'a harakati, dan semua segala gerakannya, semua perbuatan, semua perkataan, semua gerakan, sawa'un kanat khairan aw syarran, baik itu baik ya keadaannya ataupun buruk, ya waqi'atun bi iradatillahi ta'ala wa takdirihi wa ilmi, dia itu terjadi dengan kehendaknya Allah Ta'ala dan takdir dan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya ya, perbuatan kita, semua apa yang terjadi ini, perbuatan kita atau semua perbuatan dan perkataan dan semua gerak-gerakan, semua yang terjadi baik itu baik maupun buruk, itu terjadi dengan iradah Allah, itu terjadi dengan kudrah Allah, dengan kuasa Allah, dengan takdir Allah, dengan ilmu Allah, semua. Enggak ada yang keluar dari Allah. Baik yang baik maupun yang buruk, yang taat maupun yang maksiat, semua kehendak Allah. Lakin tapi lakinnal khaira biridhohu, akan tetapi kebaikan itu dengan ridho Allah. Allah kehendaki. Ya dah kalau begitu, kan kayak kita begitu ya, tapi kita enggak ridho. Nah, itu dengan kehendak Allah dan dengan ridhonya Allah. Dengan kehendaknya Allah, lakinnal khaira biridhohu, akan tetapi kalau kebaikan itu dengan ridhonya Allah. Jadi kalau kebaikan ridhonya Allah. Wasyara laisa biridau, dan keburukan bukan dengan ridhonya Allah. Jadi ada ya apa? Kehendak, dikehendaki Allah, berarti ada yang dikehendaki Allah tidak diridhoi Allah, ada yang dikehendaki Allah ya diridhoi Allah. Sesuatu yang diridhoi Allah, sesuatu yang dikehendaki Allah dan diridhai Allah, itu yang kebaikan. Sesuatu yang dikehendaki Allah tidak diridhai Allah, itu keburukan. Itu PSK ya, itu pencuri, itu homo, itu lesbi, dikehendaki Allah tapi tidak diridhai Allah. Na'udzubillah. Tuh orang berbuat baik, dia sedekah, dia sholat, dia puasa, dia zikir, berbuat baik kepada sesama dan segala macam kebaikan, tuh dikehendaki Allah, diridhoi Allah. Maka bahagialah kita yang selalu berbuat kebaikan. Perbuatan kita dikehendaki Allah, diridhoi Allah. Mau dapat itu, lihat, gunakan akal kita. Gunakan akal kita. Kalau kita begini, harusnya bagaimana? Kita udah dibagi nikmat oleh Allah, harusnya bagaimana? Terima kasih apa kagak? Gitu. Ini kadang kita menafikan ilmu kita, ngelawan tuh nafsu kita, ngelawan. Di situ orang jadi jatuh. Ingat tuh ya, ingat kita masih miskin ilmu, masih miskin harta, tawadu. Ketika udah kaya harta, sombong. Ingat, udah masih bodoh, tawadu. Udah pinter, sombong. Ingat, sombong itu bukan hanya orang kaya harta aja, orang kaya ilmu juga kadang kok sombong. Makanya Imam Ghazali beri judul Afatul Ilmi, bencana ilmu, Berarti apa? Enggak semua orang punya ilmu ngamalin ilmu. Ada orang punya ilmu, ada bencananya. Lantaran apa? Punya ilmu tapi enggak ngamalin, punya ilmu tapi melanggar. Jangan sampai kayak begitu. Kita gunakan ilmu kita yang dikasih sama Allah, kuasa kita yang dikasih sama Allah, kesadaran kita yang dikasih sama Allah, gunakan. Biar apa? Biar kita bisa perbuatan kita, tingkah laku kita dengan iradah Allah dan dengan ridha Allah. Dikasih kita akal, gunakan. Dikasih kita ilmu, gunakan. Yang pantas kalau begini gimana? Gitu. Gunakan. Wa anna lil abdi iradatan juz'iyatan, dan bahwa bagi hamba mempunyai iradah juz'iyah fi af'alil ikhtiyariyati, pada segala perbuatannya yang ikhtiyariyah, ada kehendak itu, ada sebagian keinginan yang Allah berikan kepada kita. Kerasa kan kita punya keinginan? Kerasa. Pengen makan, ada keinginan pengen makan. Pengen minum, ada keinginan pengen minum. Pengen ngaji, ada keinginan pengen ngaji. Dikasih sama Allah itu namanya iradatun juz'ayyatun. Di perbuatan kita yang ikhtiyariyah, yang dalam kesadaran kita, kemauan kita. Wa anna yusabu 'alal khairi wa yu'aqabu 'alal syarri, dan bahwasanya dia diberikan pahala atas kebaikan dan disiksa atas keburukan. Diberikan pahala atas kebaikan, diberikan siksa atas diberikan pahala atas kebaikan, diberikan siksa atas keburukan. Siapa yang berbuat buruk dikasih siksa, siapa yang berbuat baik dikasih kenikmatan surga. Gunakan dengan baik, jangan disia-siain, gunakan akalnya. Wa annahu laisa lahu udhrun fi fi'lihi syarra, dan bahwasanya tidak ada baginya keuzuran dalam perbuatannya akan keburukan. Enggak ada uzur dalam perbuatannya akan, dalam berbuatnya akan keburukan. Enggak ada uzur, enggak bisa maaf, enggak bisa. Wa anna Allaha laisa bizzallamin lil 'abidi, dan bahwasanya Allah Ta'ala tidaklah zalim kepada hambanya. Enggak bakal zalim. Jadi enggak bisa beruzur, enggak bisa beralasan. Ini kan udah qadarullah, enggak bisa begitu. Beruzur dengan qadarullah, enggak bisa begitu. Nah, kita kalau salah, bagaimana? Kita minta maaf, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia, jangan sampai kamu udah berbuat salah, kamu lawan itu. Dibilangin sama orang tua, dibilangin sama guru, dibilangin sama orang baik, ngelawan. Mentang-mentang udah S1, S2, S3, S, udah merasa pinter, berani ngelawan orang tua, ngelawan guru. Jangan. Sesuatu yang kita kata benar belum tentu benar. Sesuatu yang kita kata salah belum tentu salah. Jadi kalau begitu bagaimana? Serahin aja sama yang ngerti. Serahin. Kalau sama orang tua, sama guru, udah iya aja. Wallahu a'lam bissawab.